macam ni lah. Dulu kau belajar English dengan siapa? Dulu kau belajar agama siapa? Terus kau kata? Oh, saya tak mahu hadis, tak mahu lama. Saya tak ada. Ini memang lawak. Memang dia kena diri dia balik sebenarnya. Dia tak mahu argue lama. Bila dia cakap macam itu, masa ulama tu, saya kata ni macam yang baca pasal yang kasi mamat tu. Kata ulama seperti padri. Memang dia tak mahu kasi tahu ulama, dia kata. Sebab ulama tu akan menghadkan dia. Tapi masalah dia kena terima setiap bidang ilmu ada pakar dia. So pakar tu datang, boleh tak kita terima? Ada pakar-pakar dia terima kecuali Islam. Oh, tak boleh. Tak boleh tak kecuali Islam siapa? Dia, semua orang akan semua orang menguasai bidang masing-masing, tapi agama semua orang tahu. Tak logik, tak masuk akal tu. Orang kafir tak cakap gitu. Orang kafir macam yang orang buat lawatan pensyarah-pensyarah dalam bidang agama Islam yang bukan Islam. Ada. Dan kebanyakan mereka ni tahu Arab, tahu Quran, boleh mengajar. Kenapa dia diterima mengajar dekat universiti dengan dalam bidang tu? Kerana dia tahu something pasal benda tu. Itulah. Orang kafir pun tahu. Datang-datang kita saya nak mengajar bidang ni, tapi tak ada apa-apa basic, tak ada apa-apa certificate, tak ada apa. Orang akan tolak juga. Tapi dia kata, oh Islam, saya nak Islam, semua orang boleh cakap. Tak boleh lah. Semua orang kan tak sama. Quran pun, kalau orang tanya dia apa Quran tak? Okey. Maksudnya sekarang, dia kena akui ada orang apa Quran. So, level above dia. So, tapi saya suka sembang orang sini. Kurang-kurangnya kita sembang dia. Saya pernah sembang dengan geng-geng depan-depan dengan geng-geng anti mazhab. Selalu saya buat lah. Pernah saya buat sebagainya. Yang anti hadis saya belum jumpa depan-depan. Tapi anti mazhab saya pernah jumpa depan-depan. Memang feel lah bagi saya. Dia cakap dia nak ikut hadis, tak nak ikut mazhab. Hadis pun dia tak habis baca, dia tak ingat, dia tak faham. So dia tak komputer tu, tak boleh nak buat benda tu. Kan kita kata okey sekarang saya nak test, saya baca satu hadis. Tahu tak maksud dia apa? Tak tahu. Saya tolong terjemah. Apa maksud hari ni? Tak tahu. Jadi macam mana nak tolak mazhab yang telah bagi kita penyelesaian hasil cantik susu untuk kita semayang ada berapa rukun ada ni. Oh ni saya tak mahu ikut, saya nak ikut hadis. Baik, kumpul. Kita bagi dia satu hadis, tak tahu nak cakap, tak tahu. Kita bagi dia hadis yang kontradik, tak tahu nak urai. Kita bagi dia hadis yang mengelirukan dari segi bahasa, tak boleh jawab. Jadi dia lupa yang mazhab ni terdiri daripada hadis dan sahabat dan fatwa sahabat dan fatwa ulama, dan dikumpulkan, diceritakan dengan akal yang bijak. Begitu, ini cara semayang, ini cara puasa, nak memudahkan. Semuanya asal dari sana. Lepas tu bila saya mengajar hadis di masjid, saya kaitkan dengan fiqah. Kita baca hadis sampai hadis Nabi SAW pernah pegang budak kecil lelaki kat riba dia. Lepas tu budak tu kencing, Nabi ambil air renjiskan. So ini lah Ustaz Syafiq cakap, budak lelaki yang masih menyusu, yang tak makan apa-apa, bila dia kencing, lelaki dia dinijiskan, perempuan dibasuh. Ini punca hadis dia. Bukan memang tiba-tiba Imam Syafiq nak fikir seorang dia, otak dia bagi. Ada hadis dia. So orang yang tak baca hadis, orang yang baca mazhab tak baca hadis, dia mungkin tak tahu hadis, tapi dia tahu cara nak beramal. Orang baca hadis tak baca mazhab, susah. Jadi kalau orang tu, kalau dia nak tahu perbezaan hadis tu apa, sahih ke tak, itu ilmu hadis, itu ilmu kajian lah. Ilmu kajian, tak ada shortcut. Dia nak tengok internet dia tak dapat lah. Dia ada kitab nipis, kitab tebal, itu shortcut tak ada. Kitab nipis ada, maksudnya dia boleh dapat full picture, big picture, kesimpulan tak ada. Saya macam hari ni saya mengajar di Ceras tu, saya mengajar di Ceras tu, kita belajar hadis. Hari ni kita khatam satu buku kecil. Saya buat dalam 3 siri. Buku kecil je. Saya buat 3 siri. Sikit demi sikit demi sikit. Hari ni khatam insya-Allah. Supaya nak bagi orang kata apa? Dia faham. Inilah dia punya permulaan ilmu hadis. Ada buku kecil. Faham tak? Faham yang ni. Tapi bila kita baca ni, yang ikut dia kata, fuh, macam ni punya soal.
Khusyuk lah. Ini baru kitab permulaan. Nak pergi gambaran. Macam ni punya. Bukan senang. Nama-nama, istilah-istilah. Yang datang tu banyak kan tak tahu Arab. So, kita ada kitab terjemahan. Cerita lelok one by one. So, dia orang suka lah. Lah ke dalam 8:30 ni. Pitu ya. Ustaz. Ada rezeki kita jumpa dengan orang kita tu. Insya-Allah. Tak tahu sebenarnya. Sama. Masih ni ada. Baik, tak apa. Saya. Masih ni. Tak apa. Ya, saya. Bagi semua. Assalamualaikum.